Ini tempat mana ada tempat makan, Kang? Ini gelap semua, nggak ada tempat tenda-tenda. Itu lihat tuh. Mana ada, Neng? Hah? Nggak ada. Mau kemana coba ini? Nggak ada. Hah? Tenang aja. Tenang aja gimana sih? Pasti nggak ada. Kok nggak pulang aja deh? Besok lagi ya? Lanjutin besok aja ya? Yakin? Gue balik ya. Hah? Kita balik aja ya. Ya udah deh, balik aja ya. Pak, itu apaan, Pak? Nasi cumi. Nasi cumi? Iya. Wah, beli di mana, Pak? Itu di warung Bu Atun. Jam segini masih buka? 24 jam. Masa? Wah, Bapak nggak bohong? Enggak. Wah, bisa, Neng, ya? Aku sungguh sangat semangat sekali. Ayo, Kang. Ayo kita makan cumi. Mari. Pak, terima kasih ya. Bu, yang spesial ya, Bu, ya. Itu punya Neng, oh bukan, yang ngampe Pi. Oh iya. Terima kasih. Lu. Neng? Kang, itu bukannya rawon tadi pesen ya, kan? Loh, ini kok cumi? Tapi seperti cumi gitu ya? Ini berarti kuah cumi ya? Apakah dia cumi, Kang? Ini emang cumi dari perwujudannya, Neng. Tuh. Oh, apa dia daging cumi? Ini emang cumi, Neng. Oh, okay, gue berusaha sabar ya. Iya. Berusaha sabar ya. Ini cumi loh. Tapi rawon. Tapi mirip cumi ya, Kang? Rasa kelopaknya tetap ada, cuman kok cumi? Dari ketidaksengajaan, Neng. Betul. Ini, Neng. Iya, Kang. Ada keunikan di sini, cuman tetap apa ya? Tapi ada dagingnya juga, cuman ada cumi. Sini ya. Iya, ngomong-ngomong cobain apa? Ya udah dicobain, makanya gue bilang ini rasanya tetap rawon, tapi ada nuansa seafoodnya. Karena bagaimanapun juga aroma cumi itu sangat kuat. Betul. Sampai pikir tapi kayak rawon. Kalau Neng kok lucu ya? Udah ada nasi. Tapi kok ada mie ya? Peyek. Mie. Cumi ini apa? Ini tahu Bali. Ini tahu Bali? Ini gue yakin itu tahu bumbu Bali. Tapi rasa cumi ya. Oh, ini sih masih masuk akal ya, maksudnya tetap kayak nasi campur ya. Nasi campur. Tapi ya. Ini loh, Neng. Rawon rasa seafood. Seperti gue bilang ya, masakan-masakan khas Indonesia nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Nggak masak. Tang, ting, tang, ting, tang, ting, tang, ting, 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 ting. Nggak diraguin lagi. Kita tanyakan yuk. Mbak, boleh ngobrol sebentar? Mohon maaf, Mbak, namanya siapa? Dila. Mbak Dila. Iya. Pada saat datang saya menyangka ini adalah sebuah rawon. Rawon cumi. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Betul. Iya. Begitu saya nyep dan dari aroma, saya kaget. Karena kan saya harapkan di sini adalah rasa rawon seperti biasa ya. Yeah. Saya pernah mencoba rawon sebelum tiba-tiba ini ada sesuatu hal yang muncul tidak diduga-duga. Saya makan rawon berasa di tengah laut. Ada seafood di sini, ada cumi-cumi karena cumi ini aromanya kan sangat kuat. Rasanya juga sangat kuat. Kita bahas ini dulu ya, karena ini yang sangat mengundang pertanyaan besar bagi gua, Neng. Mau jati ya. Ini gaya mana rawon ini, Mbak? Gaya apa? Di sini, nasi rawon cumi sini. Baru itu, Mas. Menu baru di sini. Baru berapa lama? Sudah 1 tahunan. Kayak gitu. Menu baru. Sebenarnya nasi biasa, nasi campur, nasi komplit. Ini nasi? Campur. Oh, ini namanya nasi campur. Makanya ada mie, ada cumi, ada cumi, tahu Bali. Empal, telur, empal. Tahu Bali, kayak udang. Oh, itu namanya nasi campur. Nasi campur. Ini ide dari siapa menyatukan antara cumi dengan rawon? Dari umi saya. Kebetulan sekarang beliau lagi di luar kota.
pada saat menyatukan antara rawon dengan cumi, ini kan rasanya tetap enak ya. Tetap luar biasa. Cuman ya emang saya pribadi baru menemukan. Pada saat menyatukan rawon dengan cumi, menawarkan pada pelanggan seperti apa, Mbak? Mereka protes atau gimana? Enggak, alhamdulillah banyak yang suka. Mereka langsung suka? Iya, alhamdulillah. Mbak, tadi kan dibilang kalau cumi rawon ini menu baru 1 tahun. Emang sebenarnya tempat ini udah berapa lama, Mbak? Dari tahun 70. Oh, tapi itu tempatnya udah di sini, Mbak? Iya, di sini. Oh, emang nggak pindah-pindah? Enggak. Kita buka 24 jam, nggak buka cabang, cuma di sini aja. Oh, beneran 24 jam tuh bener, iya, ya, Mbak? Foto ya, Kang? Boleh kita minta. Nasi cumi dia buka cabang, nah, gitu ya? Nanti kita bilang, warung nasi cumi Bu Atun, gitu. Warung nasi cumi Bu Atun, gitu ya? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Warung nasi cumi Bu Atun.